Wow, lihat teman, kita sedang berada di gurun pasir. Ayo kita berburu harta karun. Mantul. Wow, sudah ada keranjang teman-teman. Oke, kita lanjut berburu harta karun. Widih, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Wow, keren. Ayo kita gali teman-teman. Wih, kita ambil. Wih, ada stetoskop. Alat untuk mendengar detak jantung kita teman-teman. Mantul, mantap betul. Oke, kita kumpulkan teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Widih, kita sudah mendapatkan sesuatu lagi. Wow, ada termometer infrared teman-teman. Untuk mengukur suhu tubuh kita. Wow, sangat bermanfaat. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Widih, kita sudah mendapatkan sesuatu. Ada gunting perban teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk menggunting perban ya. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wow, kita sudah melihat 2 buah alat dokter. Keren, kita ambil satu persatu. Ada kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter teman-teman. Wih, mantul, mantap betul. Ayo kita ambil yang ini. Wow, ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung kita dari virus yang sangat berbahaya. Wow, mantul, mantap betul. Ayo kita lanjut berburu harta karun. Wih, kita sudah melihat berwarna merah teman-teman. Wow, ada korentang. Korentang untuk mengambil alat di bak instrumen. Atau gunting capit untuk mencapit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita teman-teman. Wih, sangat bermanfaat. Kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita sudah melihat sesuatu. Widih, kita mendapatkan alat-alat dokter gigi. Ini ada giginya teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada 3 buah alat dokter gigi teman-teman. Wih, ada sikat gigi. Kita tiap di sudutnya itu lebih enak ya pegangnya dia. Udah seputar dia, karena dia bentuknya dari segi 8. Digunakan untuk menyikat dan menggosok gigi kita. Mantul. Dan ini ada cermin. Untuk memeriksa apakah gigi kita sudah bersih atau belum teman-teman. Mantul. Dan ini ada pencukit gigi. Apabila ada gigi yang rusak atau sakit. Wow, keren. Kita simpan semua ya alat-alat dokter gigi kita. Wih, mantul teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karun. Wow, ragali. Widih, kita sudah mendapatkan 3 buah alat dokter teman-teman. Kita ambil satu persatu ya. Wow, ada jarum suntik. Digunakan untuk menyuntik pasien yang sedang sakit teman-teman. Mantul, mantap betul. Lihat teman-teman, ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan virus. Wow, keren. Dan ini yang kita ambil teman-teman. Wih, rupanya ada mikroskop. Untuk melihat kuman dan bakteri yang sangat kecil ya teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wow. Wih, kita sudah melihat sesuatu lagi teman-teman. Wadidaw. Lihat, ada 2 buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman. Wow, keren.
Dan ini ada baki bengkok. Untuk menyimpan kapas atau kasa yang tidak digunakan lagi ya. Wow, sangat keren teman-teman. Wih, kita sudah melihat sesuatu lagi. Ayo kita ambil yang ini teman-teman. Wadidaw, ada palu refleks. Digunakan untuk mengecek refleks tubuh kita ya teman-teman. Keren sekali. Oke, kita lanjut berburu harta karunnya. Wadidaw, kita sudah menemukan beberapa alat dokter teman-teman. Wih, ada lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat operasi ya teman-teman. Keren. Dan ini ada termometer ketiak. Untuk mengukur suhu tubuh kita juga ya. Wow, sangat bermanfaat teman-teman. Dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita. Wow, keren. Lanjut kita berburu harta karunnya teman-teman. Wih, kita sudah melihat beberapa teman-teman. Satu, ada dua, ada tiga teman-teman. Wadidaw, ada vaksin virus. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus yang sangat berbahaya. Wow, sangat bermanfaat. Dan ini ada kacamatanya Pak Dokter. Untuk melindungi mata dari radiasi komputer teman-teman. Wow, sangat bermanfaat ya. Wow, ini ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman. Wih, mantul, mantap betul. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya teman-teman. Wow, kita jangan sampai ada yang tertinggal. Sepertinya sudah habis ya teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.